Ada orang Jengka tak? Tahu tak mana asal-usul nama Jengka? Ni kau nak khabar. Cerita pertama adalah sepasang suami isteri orang asli. Dia duduk dekat dengan sungai. Masa suami pergi keluar kerja, bini dia pula duduk kat rumah, duduk mengait guna alat nama Jengka. Pada suatu hari, alat tu randik sangat mengait sampai jatuh dalam sungai. Balik si laki tadi, bini menangis. Laki pun menyelam dalam sungai. Menyelam tak jumpa-jumpa. Lepas tu lah dibagi nama sungai tu sempena nama alat Jengka tadi. Jadilah sungai Jengka. Itu cerita yang pertama. Cerita hak kedua. Cerita hak kedua ni, ada seorang perempuan asli. Dia sakit, kena rasuk. Tak boleh nak pijak tanah. Lepas tu, Tok Batin bawa dia dalam sungai. Bila jejak je kaki dalam sungai, orang ramai hok datang sekali nak tengok dia berubat tu, nampak. Nampak kelibat. Lepas tu pakat kata, Jengka, Jengka. Jadilah nama Jengka. Itulah dua cerita asal-usul nama Jengka. Orang Jengka, cik komen.